Peristiwa penusukan terjadi pada hari Sabtu 28 Januari lalu. Korban bernama Akbar yang merupakan kurir ekspedisi menagih uang pengiriman barang yang dipesan melalui COD kepada pelaku yang sebelumnya telah menerima paket pesanan. Namun setiba di rumah, pelaku yang emosi ditagih uang mengacungkan sebilah pisau dengan mengancam korban. Korban yang nekat mengambil kembali paket ditusuk tersangka. Akibat penusukan, korban menderita luka tusuk di bagian bawah lengan. Beruntung, nyawa korban terselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan penusukan. Nah, di lokasi sudah tergeletak paket yang dimaksud itu ada di bawah lantai dan sudah ditunggu oleh pelaku dengan membawa sebilah sajam. Pada saat korban datang, pelaku mengatakan bahwasanya ambillah paket itu. Pada saat korban mengambil paket, dikejarlah oleh tersangka dengan menikam korban di bagian bawah ketiak. Hingga kini korban masih melakukan pemulihan usai ditusuk pelaku. Sementara polisi masih memburu pelaku penusukan.